Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan web saya di pelajaran informatika. Di sini ada biodata saya. Nama saya adalah Muhammad Nasir Hashim. Saya berada di tingkat SMP kelas 9. Umur saya sekarang adalah 15 tahun. Saya sekolah di SMP Islam Nurul Ittisom. Saya lahir di Bekasi dan saya lahir pada tanggal 24 Desember 2008. Di sini ada tingkat pengalaman saya. Saya bisa mendesain 80%, menyelam 60%, videografi 50%. Lalu kita pindah ke galeri. Di sini adalah hasil fotografi saya. Yang pertama, klasik motorcycle Vespa. Foto ini menjelaskan tentang sebuah motor klasik atau motor tua yaitu Vespa, berasal dari negara Italia dengan transmisi manual. Hal yang unik dengan Vespa adalah pergantian gigi di tangan. Sweet couple goes to fresh waterfall. Dalam foto ini menjelaskan tentang dua suami istri yang sedang berpergian ke daerah pegunungan, khususnya air terjun. Foto ini mengandung rasa romantis. You beautiful like the sunset. Foto sebuah matahari sedang terbenam, membuat langit-langit menjadi berwarna oranye. Terus, special cat. Dalam foto ini terdapat dua objek, yaitu satu kucing kesayangan saya, Chico. Ia mengendus sepatu saya, yaitu Adidas Handball Special. Saya berikan efek black and white agar foto ini terlihat vintage, karena sepatu ini mulai diproduksi tahun 19-an. Lalu, random cat, Nighthawk. Lalu yang selanjutnya adalah Tall Tree Make the Sky Small. Foto ke arah langit yang di atasnya terdapat pohon pinus yang menutupi langit sehingga hanya mendapat sedikit cahaya. Lalu Sweet Beach. Foto ini bermaksud untuk memberikan detail motor dengan jelas dan kontras. Lalu di sini ada hasil pembuatan poster saya. Yang pertama adalah poster cara mencangkok. Cara cangkok pertama, buat keratan melingkar berjarak 3-5 cm, kupas bulit batang sampai terlihat kabiumnya, bersihkan lapisan kabium dengan cara mengerok, keringkan cangkokan beberapa hari, tutup cangkokan dengan tanah gembur yang dibalut sabut kelapa atau plastik. Lalu yang kedua adalah cara stek pada batang. Yang ketiga adalah poster perubahan sosial budaya. Zaman dulu, transportasi manusia menggunakan kereta roda dengan tenaga hewan. Kini menggunakan kendaraan bermobil dan motor. Di sini juga ada perubahan sosial budaya yang dimana zaman dulu rumah dibuat dengan kayu, sekarang menggunakan dengan batu. Lalu, selanjutnya ada poster tentang sepatu. Di sini yang berjudul ada Sembo Special. Lalu, selanjutnya ada perubahan sosial budaya lagi, yang dimana adalah perubahan transportasi pada zaman dahulu dan sekarang. Lalu yang selanjutnya poster iklan, yang dimana waktu itu ini digunakan untuk jualan di market di sekolah, dimana kita berjualan takoyaki yang bernama takoidan. Lalu di sini adalah poster tentang mobil, yang dimana tentang foto dan mesin mobil. Lalu yang selanjutnya adalah poster tentang 17 Agustus atau tentang kemerdekaan. Lalu selanjutnya di sini adalah jadwal workout di rumah. Lalu yang selanjutnya adalah poster tentang cara menjaga pencernaan di kala puasa. Lalu, setelah itu poster tentang tingkat beriman pada takdir. Terus ada poster tentang materi bulking atau menaikkan berat badan. Sini ada pengertiannya dan hasilnya. Lalu yang terakhir adalah poster tentang apa itu konsep. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.